Sekalian sing duwe GSS Buah Kampung Suryo, monggo naik ke panggung. Monggo, Makji. Iya, Marena. Marena. Iya, Marena ngocak Marena, Bu. Siaran Marena. Kebelereng kedawung seronang ke Yafika kapi deh ya. Monggo Pak Kampung Suryo naik ke panggung dulu sing duwe GSS audio. Lagunya seperti tadi siang, temangan dulu. Ayo. Apa ya? Hari ini suruh nih Mang Lek di Kampung Sujianto. Iya, Jak. Ini on-launan main Lek ya. Iya, Jak. Jereng Arya Diniat Adinader sampai nyelamat tenanan kompo yang sedua. Bener, Jak. Sampai nyelamat di GSS hari Lek. Iya, Jak. Iya. Beranak beracir jadet lebat brandingnya tiga peluk dan senyanya mana sejelung kemah buah negara meringat kita tan ke jauh letan serinya malam makin dan kau lesarin jak tadi. Just
benar pun tetap di untuk Bapak Kampung Sujianto, tidak usah turun karena langsung bermalangan. Atur sepanuun atas penampilannya Bapak Kampung Suryo sing duwe GSS beserta Ibu Ji, Ibu Suko. Nah, ini orang tua dari Bapak Kampung Sujianto yang sudah tampil di pagelaran. Jai Bongan, saat lajengipun masih tuan rumah Bapak Kampung Sujianto karena gedenya pergunung carian. Yun didampingi Bapak Tinggal Kedaung, Jak Alil Kedaung, Abah Haji Suheni Kedaung, Bapak Uswatun Kedaung, Bapak Guru Yanto pimpinan dari Yafika yang datangnya dari Kedaung. Sekalian Jak Tuhin Kedaung, Jak Nisun Kedaung, Kang Jari Sutopo yang datangnya dari Kali Semut. Sekalian Bapak Rohati Mojo, terima tamu mulai siang. Mungkin Samsul Sandang, Bapak Suma, kesemuanya terima tamu yang datangnya dari Mojo. Beserta Jak Marno yang datangnya dari Mojo juga terima tamu. Monggo Bapak Tiono Padang naik ke panggung dulu. Sekalian masih ikut mengundang handle hopping dari Bapak Kampung Sujianto, Bapak Kampung Sugi Jumala beserta Ibu yang datangnya dari Mojo, monggo naik ke panggung pagelaran dulu. Apa Suheni sesarengan Caca tinggal Caca Uswatu sarengan Bapak Kampung Sohib Caca Ali Bapak Guru, Bapak Guru Yanto Caca Tuhina Caca Nisun sesarengan Bapak Kampung Sugi Jumala Mojo Kidul dalemipun. Sekalian terima tamu Kang Buati Dawan Lor, terima tamu mulai siang naik ke panggung.